Amanah dalam muamalah Kalau bicara tentang algoritma algoritma Tentang bagaimana standar kita Untuk mendapatkan pertolongan Allah Ustaz Ya seperti itu mungkin tadi Apakah bisa diukur Apakah itu sesuatu yang gaib nggak bisa diukur Ya ukurannya ada Allah sudah tentukan Intan surullah yang surkum kalau kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Nih. Yang kedua, Allah fi abdi maka al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hambanya kalau hambanya menolong orang lain. Ini adalah cara-cara yang sudah Allah tetapkan. Kalau engkau ingin dapat pertolongan Allah, maka caranya tolonglah Allah dengan menegakkan agamanya. Tolonglah hamba-hamba Allah yang lain. Allah akan menolongmu. Jadi kita dengan menjaga hablum minallah dan hablum minannas Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Memang dia gaib, kita nggak tahu kapan dia datang. Tapi kita yakin, Allah tidak pernah ingkar janji. Doa-doa yang kita panjatkan pasti dikasih jawaban sama Allah. Hanya jawabannya satu dari tiga hal. Ini yang membuat orang kadang kala putus asa. Ustaz, anak minta anak sama Allah Ustaz. Sampai anak sudah 20 tahun menikah, nggak dikasih anak Ustaz. Subhanallah. Anak doa sama 20 tahun. nggak ada sia-sia doamu. Kata Nabi SAW. Hamba itu akan mendapatkan satu dari tiga hal. Selama dia nggak tergesa-gesa tentunya. Yang satu. Yang dia minta dikasih. Yang dua. Ditolak balakkan dari dia. Dipalingkan balak yang akan menimpa dia. Yang setara dengan doanya. Yang ketiga. Itu doa dikumpulkan sebagai pemberat amal kebajikan dia pada hari kiamat yang terakhir ini sebenarnya adalah simpanan tabungan yang jauh lebih baik daripada apa yang dapatkan di dunia. Seperti itu, Wallahu'alaikum. Nah.